Dua karyawan maskapai penerbangan ditangkap karena berusaha menyelundupkan narkotika melalui jalur udara. Dua dari tujuh pelaku yang diamankan merupakan pegawai maskapai Lion Air berinisial DA dan RP. Keduanya berperan sebagai kurir dan perantara yang membawa 5 kg sabu dan 1.841 butir pil ekstasi. Keduanya menyelundupkan narkotika ke dalam bandara Kuala Namu di Sumatera Utara menggunakan mobil Lavatoru. Keterlibatan dua karyawan maskapai penerbangan ini diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan penyelundupan lewat jalur udara. Para tersangka memperoleh upah sebesar 10 juta rupiah tiap 1 kg sabu yang berhasil diselundupkan. Sementara kurir atau pengantar mendapat upah yang bervariasi mulai dari 3 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Selain dua karyawan maskapai, polisi juga menahan 4 pelaku lain dan memburu 3 tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang. Tangkap dari Medan Kuala Namu, ya, masuk tanpa melalui jalur pemeriksaan barang, tanpa melalui proses scanner. Sedangkan dua orang karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service. Ya. Mereka bertemu setelah turun dari Garbarata. Yang lainnya menggunakan bis penumpang umum lainnya, sedangkan tersangka MR menggunakan kendaraan lavatory service. Hingga kita berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan ada 3 DPO yang sedang kita kejar, yaitu saudara Y, PR, dan C. Melalui keterangan resmi tertulisnya, Lion Air menyatakan jika dua orang yang ditangkap di Bandara Kuala Namu bukan karyawan Lion Air, melainkan pihak karyawan ketiga atau karyawan pihak ketiga di layanan darat. Lion Air juga menyatakan jika pihaknya mendukung upaya pemberantasan narkoba.